Cek. Welcome back to my video. Check it out. Hai, kali ini kita akan coba kupas tentang sebuah buku yang berjudul Hyperfocus by Chris Bailey, yaitu How to Work Less and Achieve More. So, check this out. Coba kamu pikirkan kembali saat terakhir kamu mengalami hari yang luar biasa produktif di tempat kerja. Atau pada saat bermain game, yaitu menyelesaikan suatu dengan mudah. Hari-hari seperti itu mungkin tidak datang terlalu sering. Tetapi jika itu terjadi, perlu diperiksa bagaimana kamu menyelesaikan dengan begitu cepat. Sebagian dari jawabannya terletak pada kemampuan kamu untuk fokus pada tugas yang kamu kerjakan. Jadi, inti pesan di buku ini adalah latih diri kamu untuk lebih menikmati hyperfocus. Kebanyakan orang pasti pernah mengalami hyperfocus dari waktu ke waktu. Namun, bagaimana kamu bisa memanfaatkannya dan membuatnya menjadi kejadian biasa? Sebagai permulaan, kamu cenderung memberikan perhatian pada satu tugas yang berkelanjutan. Kamu tidak dapat melakukan banyak tugas. Jadi, daripada bekerja dengan panik dan melompat dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain, kamu perlu memusatkan perhatian kamu pada satu hal dan menyimpan tugas itu sampai dengan selesai. Sederhananya, ada 4 tahap dalam memasuki dan mempertahankan keadaan hyperfocus. Yang pertama adalah pilih salah satu objek perhatian yang bermakna. Yang kedua, hilangkan semua kemungkinan gangguan, termasuk gangguan internal seperti melamun. Kemudian, fokuskan perhatian kamu pada tugas yang telah kamu pilih untuk dikerjakan. Dan akhirnya, secara sadar mengarahkan pikiran kamu setiap kali kamu melakukan tugas tersebut. Sebagian besar hal yang kamu lakukan dalam hidup memerlukan beberapa bentuk perhatian. Jika kamu ingin melakukan yang terbaik, kamu harus memperhatikan tugas apapun yang ada. Tapi ada masalah. Perhatian kamu itu sangat terbatas. Jadi, pertama-tama, ada batasan jumlah hal yang kamu perhatikan pada satu waktu. Jika batasannya itu tidak cukup serius, ada batas yang lebih rendah dari apa yang kamu dapat simpan dalam memori jangka pendek kamu. Sangat berguna untuk memikirkan perhatian kamu sebagai area kecil dan terbatas yang dapat dengan mudah diisi. Contoh, saat kamu sedang rapat, misalnya rekan kerja kamu sedang melakukan presentasi, di mana kamu seharusnya memperhatikan. Tetapi, karena kamu memikirkan hal lain, maka secara tidak sadar, kamu memberikan ruang perhatian pada setiap pikiran yang lebih menarik minat kamu. Disitulah meta awareness berperan. Mungkin cuma itu aja bahasan yang saya bisa dapat sampaikan di video part 1 kali ini. Untuk teman-teman yang penasaran dengan video selanjutnya, pastikan nanti kalian menonton video saya selanjutnya ya. So, saya Indra Bayu Ramadhani. Sampai
Sampai jumpa di video saya selanjutnya.